garis lebar 19,5 garis miring 2021 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia. Pasangan calon wali kota, wakil wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina Arifin Nor, melakukan sujud syukur usai melihat langsung putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin pada Kamis siang. Mahkamah Konstitusi menyatakan semua dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak pemohon, yakni Paslon 04 Ananda Mustafa Zakir, ditolak dan dinyatakan tidak terbukti secara hukum. Dalam pembacaan putusan dan ketetapan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Anwar Usman, penyalahgunaan wewenang oleh petahana Ibnu Sina untuk mempengaruhi pemilih yang dituduh Paslon Ananda Mustafa juga tidak terbukti. Menurut Ibnu, kemenangan ini adalah kemenangan semua masyarakat Banjarmasin, sehingga kedepannya ia akan mengajak calon wali kota dan calon wakil wali kota lainnya agar ikut bergabung dalam membangun kota Banjarmasin. Nomor 2, mengajak kepada seluruh paslon yang ada, ya, paslon 01, 03, 04, mari kita kerja bareng, kita duduk bersama, kemudian kita sama-sama bekerja untuk kota Banjarmasin ke depan, karena sudah terlalu lama warga kota ini menunggu hasil pilkada Banjarmasin ini, dan masyarakat juga berharap proses ini bisa segera selesai. Tapi kita hormati ya, demi kepastian hukum dan juga penegakan aturan, sehingga proses ini memang memerlukan waktu. Sejauh ini tidak ada normatifnya untuk diadakan gugatan ketiga. Memang gugatan kedua itu sudah ada mulai tahun 2016 karena juga ada jurisprudensinya. Nah, jadi setelah ini tidak ada proses lagi, baik dari pelanggaran atau apa, semua sudah habis. Yang ada hanya proses administrasi untuk menetapkan pemenang yang ditetapkan oleh MK untuk ditetapkan menjadi wali kota yang selanjutnya. Atas hasil putusan tersebut, MK memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk menetapkan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin terpilih di Pilkada Kota Banjarmasin tahun 2020. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.